Oke, jumpa lagi dengan saya, Kaus Hijau. Kali ini saya mendapatkan remote yang susah untuk dipencet di salah satu pencetannya. Pertama, kita pakai sensor dulu, memakai HP. Di sini kita pakai mode depan, teman. Kemudian kita arahkan remote. Nah, di sini, teman. Di sini ada tanda-tanda pergerakan, kalaupun bisa tuh bisa. Nah, ini di salah satunya tidak bisa, teman. Di salah satu pencetannya ini ada yang nggak bisa nih. Nah, ini nggak respon untuk yang warna biru ini. Remote parabola yang warna biru ini tidak bisa nih. Tuh. Kalau yang lainnya bisa tuh. Ya. Nggak kelihatan di sini. Tuh. Cuman warna birunya tidak bisa. Tuh. Oke. Kita buka saja untuk remote ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya mempunyai remote bekas, tapi ya masih baru ini. Ini untuk baterainya aja belum pernah dilepas. Akan saya buka remote ini. Kita buka seperti ini, kemudian kita gunting salah satu pencetan ini. Oke, kita gunting salah satu pencetan di sini. Akan saya gunting ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kita ambil bulatannya. Oke. Lalu kita tempelkan di bagian yang tidak bisa tadi. Di sini, teman, kita tempelkan. Nah, seolah-olah di sini ada lemnya sedikit. Kemudian kita buka kamera di sini dan kita coba. Nah, di situ sudah berkedip. Nah, sudah berkedip. Kemudian coba kita pasangkan lagi untuk remote-nya. Tapi warna birunya tidak bisa ini untuk remote receiver parabola. Atau remote-remote TV Anda yang nggak bisa, ini bisa kita coba dengan seperti ini. Coba kita coba lagi. Nah, tidak begitu kelihatan, teman, ya. Nah, itu, teman, tuh bergetar di sini, kelihatan bergetar. Nah, coba aja kita ke monitor, kita coba. Nah, di sana ada monitor, kita coba. Kita pakai remote ini, kita exit. Kemudian kita masuk ke menu. Nah, di situ ada tombol cari itu. Tombol cari itu warnanya biru.
warna biru tadi di sini warna biru tidak fungsi dan akan saya pencet warna biru. Warna biru di situ kita cari, berarti kalau kita pencet warna biru berarti bisa. Ini. Nah, akan saya pencet warna birunya. Nah itu sudah bisa sekarang carinya karena terdeteksi dengan warna biru ini tadi. Berarti remote ini sudah berfungsi kembali. Misal kita exit gini, kemudian kita pencet, misalkan di situ ada warna biru, cari lagi. Tuh, kalau kuning hapus. Nah ini akan saya pencet warna biru yang tidak bisa tadi. Ini. Birunya akan saya pencet dan kita lihat di sana. Nah tuh, jadi sudah respon untuk warna birunya. Jadi yang remote tadi tidak bisa, sekarang sudah bisa lagi. Oke, sahabat Kaos Hijau, demikian tadi cara servis remote yang tadinya pencetan ini tidak bisa, sekarang bisa karena saya guntingkan dengan remote seperti ini, bekas-bekas remote seperti ini. Ini biasanya remote untuk MP3. Terima kasih sahabat Kaos Hijau, Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.